Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa salat isya dengan berjamaah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat ini kepada kita, karena tantangan kita untuk beribadah tidak cuma hanya sekedar di bulan Ramadan saja, akan tetapi selepas Ramadan itulah ujian yang berat, karena pengganggu-pengganggu orang-orang yang beribadah sudah bebas berkeliaran. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibadah puasa adalah salah satu ibadah yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu pintu dari pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dikhususkan oleh seorang wanita. Jadi selain puasa merupakan amal ibadah yang umum yang wajib dilaksanakan oleh mereka kaum laki-laki dan perempuan, tapi dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus bahwa puasa ini jika dilengkapi dengan ketiga hal yang lain yang juga wajib dilakukan oleh seorang wanita, maka dia akan memasuki pintu dari pintu-pintu surga yang dia inginkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait dengan seorang wanita, apabila empat hal ini mereka kumpulkan, mereka akan masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang mereka inginkan. Apa kata Rasulullah? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita telah melaksanakan salat yang lima waktu. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, maghrib dan isya. Apabila seorang wanita di masa-masa sucinya dia menjaga lima salat ini. Apalagi kemudian dia menjaga solat-solat sunnah yang lain. Karena Rasulullah cuma menyebutkan lima solat yang wajib bagi mereka. Dan ini juga wajib bagi kaum laki-laki. Secara khusus beliau mengatakan kepada para wanita, apabila seorang wanita menjaga solat lima waktunya ini, wasamat syahroha, kemudian wanita ini juga berpuasa di bulannya yang dia wajib, yang di bulan Ramadan. Apalagi kalau kemudian dia menambah puasa-puasa sunnah yang lain. Kemudian beliau mengatakan wa hafidhat farjaha. Kemudian wanita tersebut menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya. Wa ata'at zawjaha. Kemudian mentaati suaminya dalam hal kebaikan. Qila laha. Akan dikatakan kepada dirinya nanti di akhirat, udkhuli al-jannah. Masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti,
dari pintu mana saja yang kalian inginkan, yang kamu inginkan. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, secara khusus para wanita, di surga ada beberapa macam pintu. Ada pintu sholat di sana, ada pintu sedekah di sana, ada pintu puasa yang disebut dengan ar-royan, ada juga pintu jihad, ada juga pintu-pintu yang lainnya. Maka apabila seorang wanita menjaga empat hal yang wajib atas dirinya, sholat lima waktu, kalau kemudian dia tambah dengan sholat-sholat sunnah, tentu itu lebih baik dan lebih bagus. Kemudian puasa Ramadan, kalau dia tambah lagi dengan puasa-puasa sunnah, tentu lebih bagus. Kemudian wahafidhat farjaha, dia menjaga kehormatan. Dan ini kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita dituntut dalam Islam untuk menutup auratnya. Sesuatu yang menjadikan mengarah kepada perzinahan ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apabila seorang wanita telah menjaga kehormatannya dengan diawali menutup auratnya, kemudian dia melakukan hal-hal yang menjerumus kepada perbuatan zina, apalagi menjadi seorang pezina wal'iyadzubillah, maka inilah wanita yang sebenarnya menjaga kehormatannya. Ketika suaminya tidak ada di rumah, maka dia menjaga dirinya ketika di rumahnya, menjaga apa yang tadinya menjadi tanggung jawab suaminya, menjaga anaknya. Ketika dia keluar pun terkadang apabila benar-benar dibutuhkan, dia meminta izin kepada suaminya. Kemudian wa ata'at zaujaha, setelah itu dia mentaati suaminya. Dan jelas ketaatan di sini adalah dalam perkara ma'ruf, perkara yang baik. Adapun perintah suami untuk melakukan sesuatu yang jelek, tidak ada ketaatan. Apabila suami memerintahkan kepada bermaksiat kepada Allah, tidak ada ketaatan. Tolak dengan baik. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun orangnya selama memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau suami memerintahkan istrinya untuk berbuat baik, maka sang istri harus taat, harus nurut. Maka jika dia demikian, qila laha, dikatakan kepada wanita tersebut, udkhuli aljannah, masuklah kamu ke dalam surga. Min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang sangat luar biasa bagi para wanita. Begitu hebatnya Islam dalam menjaga seorang wanita. Empat hal ini dia jaga, dia akan dipilih sebagai seorang wanita penghuni surga. Oleh karena itu kita pun sebagai seorang suami hendaknya terus mengarahkan istri kita kepada kebaikan, kepada empat hal ini. Apabila lagi molor untuk melaksanakan sholat, suruh dia sholat. Kemudian juga ketika dia dalam masa-masa yang suci dan dia mampu untuk berpuasa, perintahkan untuk berpuasa. Kemudian terus dinasihati agar supaya tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun seorang wanita adalah tanggung jawab seorang laki-laki. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para wanita apabila bisa menjaga hal ini, maka dia akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para laki-laki, apabila mereka mau menasihati istrinya agar menjaga empat hal yang wajib ini, kemudian ditambah dengan hal-hal yang lain yang sunnah, maka sang wanita tersebut akan diminta untuk memilih pintu mana saja yang dia kehendaki. Ada pintu surga di sana, ada pintu sedekah di sana. Seseorang bisa lewat surga dengan sedekahnya, akan masuk dalam surga dengan sedekahnya. Seseorang akan masuk ke surga dengan solatnya. Seseorang akan masuk ke dalam surga dengan puasanya. Akan tetapi seorang wanita yang menjaga hal ini disuruh milih mana saja yang diinginkan. Walaupun dia mungkin tidak berjihad, kalau ingin masuk dalam surga lewat pintu jihad, dipersilahkan. Selama empat hal tersebut dijaga oleh seorang wanita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengkaruniakan kepada kita istri-istri yang salehah, dan mudah-mudahan anak-anak kita pun menjadi anak-anak yang salehah dan juga saleh, yang menjadi buah
pemandangan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.